I mean like tinggi bukan hal yang harus dipermasalahkan. Kok pernah diselingkuhin sih? Kalau misalkan ada orang yang ingin ikut ajang kecantikan, cuman rata-rata itu bisa gak sih kira-kira? Menurut aku, kita harus confident dengan diri kita sendiri dan kita harus melihat berbagai macam peluang yang ada. So you have to believe in yourself and you have to trust on yourself. Karena apabila satu pintu tertutup, akan terbuka pintu yang lain. As long as you believe, then go on. Kak, pernah gak sih punya pacar yang tingginya lebih pendek daripada kakak? Punya pacar sepantaran sih, atau lebih pendek 2 atau 3 cm. So, I mean like, tinggi bukan hal yang harus dipermasalahkan. Pinter, ikut tinggi itu. Kak, pernah gak sih disakiti sama laki-laki? Kok pernah diselingkuhin sih? Okay. And it's in the middle of my competitions di Miss Grand Indonesia. Tapi aku let go aja, aku ikhlas. Karena aku harus tetap move on dan berjalan hidup. Tips supaya kita gak insecure sama kulit kita yang terlahir dengan coklat. Beauty standard, it's nothing. Gak ada beauty standard di dunia ini. And you have to believe in yourself, you have to love yourself, you have to know apa itu kekurangan kamu, apa itu kelebihan kamu. Dari situ kamu bisa berkembang, mencapai apa yang ingin kamu lakukan di dunia ini. Dan after that, kamu akan dapat confident, percaya diri. Karena juga dengan mengetahui kekurangan, kita akan bisa memperbaikinya. Sebutkan 3 hal yang orang gak tahu tentang Aura Karisma. Tahu ketinggian, suka manis, suka ngemil. Oke, terima kasih. Terima kasih. Have a good day.